Oke teman-teman, nih di video kali ini kita mau unboxing sandal murah. Harganya cuma, ini beli dua pasang ya. Beli buat anakku buat pakai di rumah nih. Satunya harganya 7.000, yang satu lagi 8.000. Nah, ini 7.000 harganya. Nah, yang ini 8.000 ya. Buka dong sayangku, lihat dalamnya kayak gimana. Murah banget kan teman-teman. Ini gara-gara diskon atau apa? Apa emang segini harganya? Emang segitu kali. Tuh, murah banget ya teman-teman. Iya, ini karet. Oh, ini bahannya bahan kain. Ya, lumayan lah ya. Segini harganya cuma 7.000 tuh, bayangin. Gimana buatnya ini ya? Jualnya cuma 7.000 ya. Kayaknya ini dipakai agak sakit ya yang ini ya, teman-teman. Soalnya itu keras. Nah, enakan yang ini nih kayaknya nih. Ih, harusnya lu beli yang kayak gini aja semua, sayangku. Lebih enak nih, ini nggak sakit nih. Tuh, ini nggak sakit ya, teman-teman. Tuh, lebih bagus ini. Kalau ini 8.000 nih. Nyaman yang ini, sayangku. Tuh, wah lumayan ya, teman-teman. Murah tapi bagus nih. Belinya di mana, sayangku? Di Shopee. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Dadah, thank you. Aduh. Cobain deh, bagus apa enggak? Pas nggak? Pas. Enak nggak buat jalan? Kurang enak sih sebenarnya ini. Ah? Kurang enak. Nggak enak apanya? Ininya. Nih, ininya nih kurang gede. Oh, kamu kakinya terlalu gendut itu. Iya kan? Enggak lah, seharusnya. Ya lumayan lah, kamu tahu nggak itu harganya berapa? Coba kamu tebak. 30. Ih, orang cuma 8.000. 8.000. Murah ya. Apa yang beli ini? Cobain ya. Yang satu lagi tuh, yang Nike tuh. Aduh, jangan salah tuh, itu merek Nike loh. Kalau ini mah pasti bagus ini, yang ini nih. Bukan? Beneran dari Nike mah. Tuh, udah nih. Enak ini. Nike. Gak perlu ditanya lagi. Bukannya sakit itu? Udah, gak sakit. Itu buat Koko itu. Koko gak mau nyobain, gak mau di video dia. Enakan yang itu? Iya. Oh, soalnya ininya lebih panjang ya? Apa, lebih tinggi ya? Jadi gak sempit kamu ya? Iya. Oke. Sampai jumpa lagi di video yang lain ya, teman-teman. Makasih.